sebenarnya masih kemana-mana sih ya. Dibilang single ya gak sih? Ya itu ya, intinya ya, yang namanya barang kalian kan gak ada tanggungan ini sih, obatnya hanya nawar. Ya apapun izin itu sudah keluar. Iya, ini anak ya, harus dicuci ya sendiri. Dia pegang izin dulu. Lanjutin S2-nya, S1-nya tuh. Awasan, dia ada pegang izin dulu. Asal batu keluar dari sini. Terus ada kan dia nama kita kan bawah di bawah neteng mam hidup tu kan ada punya ada izin lagu Katalan ya? Itulah Zoom meeting-nya. Nah, aku ini kira ada surveinya ya, Pri. Kalau enggak ada, aku enggak mau masuk. Ah, karena Pak Win bilang, main bantu kita deh ya. Main nih, enggak ada lagi. Wah, gila. Enggak tahu. Politik lagi. Enggak tahu. Aku kayak gimana, rumah cukup membantu dari luar aja seadanya. Kayak kemarin info. Saya yang izin. Kalau potensi, ini tinggal lagi dulu, ini sudah, ini kan, 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 ini
Jadi kalau gini itu kan yang dilakukan memenuhi administrasi. Nanti kalau di pasti ada tambahan. Lanjut materi. Dede buang nih. Sering ya kalau ngomong sama orang itu nggak ngomong apa deh. Kita bawa paket bawa kata-kata itu dua paket. Kita besar dari dulu kata-kata itu dua. Nah, pertanyaannya dari... kalau itu kita sering ulang-ulang kita ulang-ulang ini nggak ngomong apa deh. Mau? Ayo, apa oh, ya, sampai lah. Kali ini emang gitu. Ya, ayo kan itu. Kita jalan sebelum dan kita jalan. Kita jalan. Nah, jadi berkaitan dengan tadi, Pak. Dulu, kalau itu berkaitan dengan tadi. Kalau total untuk seluruh potensi yang bukit pertama. Total sekitar pulang ya, kita sebentar ya. Ya, kita sebentar ya. Baik lagi ya. Belajar apapun, belajar gunanya ketika tidak naik. Dipraktekkan ya, sama-sama. Sebagai apalagi dalam penelitian. Teori bahwa praktek tidak guna, ya kan? Eh, nomor satu apa? Praktek belajar apapun perlu dipraktekkan. Kalau pulang dari sini, nantinya ngomong, ya tidak lupa. Ya gimana mau lihat kalau nggak dipraktekin? Ya, saya membahas materi ini yang saya dari 5 tahun. Ikan aku sekarang jelas kayak gitu. 5 tahun saya belajar, baru saya praktekkan, baru saya berani nyampe materi ini. 49.000. Jadi setelah saya belajar 5 tahun, saya praktekkan, baru saya berani nyampe materi ini. Nomor 2, saya tunggu besok BA-nya. Saya mau saya dulu, saya ingin tahu. Itu untuk Anda, bukan kepentingan saya. Untungnya saya apa sih? Anda biasa, saya tidak ada untungnya. Ya, saya cuma ingin Anda mampu dan praktekkan apa yang Anda terima saat ini. Minimal untuk menghadapi itu tanda. Untuk sikap Anda, ya kan? Terus, yang 3 apa lagi? Ini 4. Ya?
Nambah ilmu bagus, nambah pengetahuan mungkin bagus. Kalau update bagus. Nambah. Ini nambah dong. Jadi refresh aja. Jangan cuma nambah ini kan. Nanti jadi, kalau bilang kayak tadi, sudah profesor dokter, kiai haji, ya, punya modal pesantren besar, menteri agama, jasnya kan, yang sama sekiranya luar biasa kan. Kalau itu bilang dari sikapnya koruptor, rupanya cuma nambah ilmu, nambah skill, attitude-nya, adabnya, akhlaknya nggak nambah. Tidak ada gunanya ikut training apapun. Ya, poin ketiga, saya ngerjain sedikit aja. Poin keempat, ayo belajar mulai sekarang apa adanya. Ngomong apa adanya adalah, apa adanya itu jujur. Apa adanya? Ya apa, mulai sekarang seperti apa? Ya kayaknya diam. Bukan kekanak-kanak yang saya maksud, bukan cuma kekanak-kanak ya. Tetapi apa? Jujurnya, polosnya, lukunya. Ngomong apa adanya. Ya, ini poin kelima. Poin keempat, apapun kalau Anda menghadapi masalah apapun, kunci mau. Karena mau apa enggak? Mau KPK, mau enggak memaafkan istri Anda? Mau enggak memaafkan tetangga Anda? Mau enggak? Mau memaafkan atau kunci mau? Punya enggak? Sampai ke Anda jadi kemauan. Ya, 5, 4, 2, 3, 4, 5 poin ini. Sekarang poin intinya ini. Sudah semua ya? Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf ada keterlambatan kita memulai acara ini. Namun sebentar lagi kita akan memulai acara ini setelah narasumber utama kita hadir di lokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik peserta SKPB angkatan 11, selamat datang di event Zoom ya. Barangkali ini semua narasumber sudah hadir. Bersama kita ada Prof. Valina Singka. Kemudian Bang Akbar juga sudah hadir, termasuk juga para narasumber yang akan memberi sambutan, antara lain Bapak Ibrahim Ambong, kemudian Bapak Aritonang Baharudin, Aritonang, kemudian ada Sutanti Dore. Ya. Kami persilakan Bapak-Bapak Ibu untuk menempati. Ini teman-teman yang di online barangkali bisa terima kasih ya. Saya lihat yang paling jauh di mana teman-teman? Kaltim kalau nggak salah ya. Kaltim paling jauh. Baik. Jadi ini kita nanti sambil menunggu Bang Akbar, nanti Prof. Valina Singka juga akan hadir. Pak Sultan Tidore di sini adalah narasumber pemberi sambutan. Ya. Baik, Prof. Valina, silakan untuk duduk sini sama Bang Akbar. Ini Profesor Valina Singka, narasumber kita. Ya, baik. Terima kasih. Saya persilakan sambil nunggu Bang Akbar sebentar, kemudian acara bisa dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Chairman dan pendiri Akbar Tanjung Institute, Bapak Dr. Akbar Tanjung. Yang kami hormati narasumber kuliah umum kali ini, Ibu Yunda Profesor Valina Singka. Yang saya hormati, terima kasih Yunda datangnya. Dan juga para hadirin hari ini, beberapa pelaku-pelaku politik yang memahami jalannya demokrasi di Indonesia. Dan saya rasa teman-teman di sini juga, saya lihat ada dosen-dosen SKPB, Pak Firdausyam. Alhamdulillah datang, Pak Didik Rabidi tadi datang. Pak Didik juga, oh baru sholat, baik. Juga
para wartawan yang bergabung online, terima kasih untuk kehadirannya dari pers dan peserta SKPB angkatan ke-11. Pak Rusadi, apa kabar, Prof? Prof Rusadi ada? Oke, terima kasih, Prof. Di sini ada rekan-rekan, terima kasih untuk bergabung. Ya. Jadi Prof Rusadi Kanta Pawira juga bergabung, terima kasih. Baik, hari ini kita, saya Agustian diminta untuk menjadi MC. Sebetulnya ini perkuliahan umum, Bang Akbar. Namun berkaitan dengan 17 tahun Akbar Tanjung Institute, jadi sekalian kita adakan tasyakuran sederhana. Dan mengingat situasinya juga COVID terbatas jumlahnya, namun insya Allah exposure-nya besar. Dan ini juga ada para aktor politik nanti yang akan memberi sambutan, Prof, sebelum Profesor menanggapi. Karena kisah kita ini nanti kita pengen mendengarkan selain sambutan Pak Akbar, tapi juga sambutan dari beberapa aktor yang kira-kira ikut membidani gitu, macam seperti apa demokrasi kita yang diinginkan dan bagaimana prakteknya. Dan tentunya kemudian kita bisa mendengarkan dari Prof. Halina apa yang seharusnya. Ya. Baik, terima kasih. Untuk tidak berpanjang, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu sambutan Chairman Bapak Dr. Akbar Tanjung. Dan saya juga minta Pak Puji siap-siap memberikan sambutan sedikit. Dan setelah itu, karena ini juga 17 tahun, ada sedikit upacara pemotongan tumpeng dan doa. Terima kasih. Saya persilahkan untuk Indonesia Raya. Kita Bapak-bapak dan Ibu, saya mohon untuk berdiri. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, Bapak dan Ibu, Bang Akbar, kita berharap bisa mendengarkan sambutan Bang Akbar 17 tahun perjalanan Akbar Tanjung Institute, dan juga ini perkuliahan perdana SKPB, Sekolah Kepemimpinan Pelutut Bangsa. Kebetulan SKPB ini dimulai tahun 2016, tanggal 3 Mei. Memang Akbar Tanjung Institute itu didirikan 3 Mei, Pak. 3 Mei 2005 ya, Mas ya. SKPB 2015 dibuat ya. Dan kemudian hari ini karena Mei saat itu Lebaran, Bang Akbar, sehingga kita adakan bulan Juni ini. Kami persilakan yang terhormat Chairman dan pendiri Akbar Tanjung Institute, Bang Akbar, untuk memberikan sambutan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai pendiri daripada Atensi itu, pada kesempatan ini, saya diminta untuk menyampaikan satu sambutan, walaupun kondisi fisik saya kurang begitu mengizinkan dalam beberapa hari ini. Karena beberapa yang lalu saya juga baru pergian dari beberapa tempat di Indonesia, sehingga saya tidak bisa merasa terlalu fit. Tapi tentu saja saya akan melakukan tugas saya sebagai pendiri daripada ada institut ini berkaitan dengan sambutan yang tadi disampaikan oleh Saudara Agustian yang salah seorang yang menjadi tokoh di dalam organisasi kami, terutama di Aten Institut ini. Sekali lagi saya sampaikan puji dan syukur, mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka memperingati 17 tahun Akbar Tanjung Institut. Sebagai founder Akbar Tanjung Institut, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara hari ini. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih pada Profesor Dr. Walina Singka Subakti yang telah berkenan menjadi pemateri kuliah umum dalam rangka 17 tahun Akbar Tanjung Institut pada saat ini dengan tema meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Adanya kemudian ini tentu amat relevan dengan perkembangan kehidupan organisasi dan politik di tanah air kita, karena pada tahun 2024 yang akan datang kita akan melaksanakan pemilihan umum dan juga pemilihan presiden, dan juga termasuk juga tentu pemilihan daripada anggota-anggota DPR. Sebagai founder Akbar Tanjung Institut, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, termasuk kita pada hari ini juga ada seorang tamu istimewa kita, yaitu Sultan Tidore. Saya minta berdiri Pak Sultan. Ini Pak Sultan kita kenal kira-kira beberapa 2-3 minggu yang lalu saya ketemu juga dengan beliau. Sebagai founder Akbar Tanjung Institut, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Paulina Singka Subakti yang telah berkenan menjadi pemateri kuliah umum dalam rangka 17 tahun Akbar Tanjung Institut pada saat ini dengan tema meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Saudara Ibrahim Ambong, Baharudin Aritonang, Ahmad Doli Kunia, dan Haji Hasan Hussein Acting Shah yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Hari ini sekali yang berbahagia, tema peringatan 2 tahun Akbar Tanjung Institut ini, yakni meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, sangat relevan dengan visi misi didirikannya Aten Institut ini, yakni guna memberikan setitik sumbangsi bagi politik demokrasi yang berkualitas di tanah air. Bagaimana telah kita pahami bersama, sejak proklamasi kemerdekaan 1945, konstitusi kita menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia
merupakan negara hukum atau juga yang disebut sebagai restat, dan bahkan bukan merupakan negara kekuasaan atau massa. Karena itulah kini hukum harus menjadi panglima dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejak era reformasi 1998, kita terus berupaya untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Kalau kita kualitas demokrasi kita harus senantiasa kita jaga dan kita tingkatkan, antara lain melalui penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkeadilan. Demokrasi yang kita lakukan merupakan demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang diikat secara hukum oleh konstitusi. Demokrasi yang kita tegakkan dalam lingkungan yang secara hukum harus tercermin dalam praktek kehidupan ketatanegaraan kita, termasuk dalam konteks hubungan antara lembaga politik dan lembaga negara. Dalam praktek kehidupan politik kita, secara prosedural, demokrasi ini harus kita hadirkan sebagai implementasi dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi substansial. Kualitas demokrasi tercermin dalam efektivitas implementasi prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi dalam substansial tersebut, yaitu prinsip egalitarianisme atau kesederajatan. Kemudian prinsip menghargai perbedaan, beda beragama dan berkeyakinan, maupun perbedaan-perbedaan lain yang mencerminkan adanya kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara. Prinsip dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Kemudian prinsip persaudaraan, kesetiakawanan, dan persatuan. Demikian pula prinsip penegakan hukum dan keadilan, serta prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan. Demikian pula prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia, hak asasi manusia atau HAM, dan keadilan gender. Demikian pula prinsip kebebasan berpendapat dan partisipasi politik. Demikian pula prinsip anti kediktatoran, penyelenggaraan pemilu secara berkala, dan perwujudan demokrasi check and balances, prinsip anti kekerasan, prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi substansial tersebut selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan selaras pula dengan ajaran agama, termasuk ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian dalam konteks implementasi Islam yang rahmatan lil alamin, saya mengemukakan kembali pandangan cendekiawannya sekaligus guru bangsa Nurholis Majid, yakni Islam yang toleran, Islam yang moderat, Islam menghargai kemajemukan, Islam yang inklusif dan dialogis, dan juga Islam yang mendorong kemajuan dan berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini pula kita bersyukur bahwa Indonesia telah memilih sistem demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana telah dicatat dan menjadi pemahaman publik, tidak saja di tingkat nasional tapi juga di tingkat global, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dari segi jumlah penduduk setelah India dan Amerika Serikat. Bahkan Indonesia juga tercatat sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia. Realitas demikian menjadikan kita sebagai warga bangsa Indonesia yang berpancasila. Sebagai bangsa yang religius, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, semangat yang tinggi dan musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial, harus merasa terpanggil untuk dapat berkontribusi secara proaktif dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, kita berharap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia semakin baik dan berkualitas dalam hari-hari yang akan datang. Kita berharap partai-partai politik kita terlembagakan dengan baik dan kuat.
partisipasi politik publik semakin baik dan juga berkualitas. Hubungan antar lembaga, lembaga politik dan lembaga negara semakin memperkuat implementasi demokrasi, checks and balances. Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, berpendapat semakin terjamin selaras dengan amanat konstitusi. Persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara juga harus semakin solid, sehingga dengan demikian demokrasi yang kita ikhtiarkan semakin berkualitas bagi kemaslahatan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon juga dimaafkan. Selanjutnya kita akan menyimak dengan seksama kuliah umum yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Valina Sinta Subakti, ilmuwan politik Universitas Indonesia yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, khususnya saya pribadi juga sudah begitu akrab dengan beliau. Semoga kita mendapatkan inspirasi dan sebagai masukan yang berharga bagian dari ikhtiar kita bersama dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas di tanah air. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah sambutan saya sebagai pendiri daripada AT Institute. Dan saya tambahkan sedikit, kami tadi juga para pendiri yang juga sangat aktif selama ini, kami juga telah mempunyai keinginan untuk cita-cita untuk hari-hari yang akan datang. Kami juga akan melakukan berbagai perubahan, perbaikan-perbaikan sehingga lembaga ini semakin dikenal oleh publik dan juga semakin diapresiasi dari berbagai pikiran atau pandangan yang dihadirkan oleh AT Institute ini. Itu yang saya sampaikan juga pada saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mencegat waktu, Mas Puji, Direktur Eksekutif Akbar Tanjung Institute, untuk sedikit sepatah dua belah kata. Terima kasih. Setelah ini kita akan motong tumpeng sebentar dan ada sedikit doa membaca Al-Fatihah untuk kita semua. Terima kasih, Mas Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bang Akbar, Founder Akbar Tanjung Institute, Bang Ambong yang Direktur Eksekutif Akbar Tanjung Institute. Pertama, ya saya melanjutkan aja Bang. Kemudian Bapak Doli Kurnia yang tadi saya lihat di layar. Kemudian juga misi Pak Husin Arting, yaitu Bapak Sultan Tiduri. Dan juga anggota DPD RI Maluku Utara. Kemudian Profesor Valina Sinta. Selanjutnya Pak, saya lihat Prof. Didik, Dr. Rambe, Dr. Arik Tonang, Pak Mustihin, Mbak Hayani, dan semua kawan-kawan yang hadir pada hari ini, juga yang hadir di Zoom, termasuk juga calon-calon siswa dari Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat. Pada hari ini kami sangat bahagia karena dapat bersama-sama menyampaikan rasa syukur kami
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ilahi Robi, yang telah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kami sehingga Akbar Tanjung Institute dapat berkiprah dan masih survive sampai 17 tahun pada tahun ini. Bang Akbar, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan juga Pak Profesor Rusadi juga saya lihat di sana tadi. Izinkan saya sedikit menceritakan, karena di sini kebetulan ada kawan-kawan kita yang mau mengikuti SKBB. Tentu saya ingin mengenalkan sedikit tentang ATI, bahwa Akbar Tanjung Institute dibangun 17 tahun yang lalu, atau diresmikan oleh Bang Akbar 17 tahun yang lalu sebagai founder atau chairman. Dan pendirian perkumpulan ini tentu tidak lepas dari situasi politik dan sosial ketika itu yang masih kental dengan euforia reformasi. Reformasi yang mendisrupsi kehidupan politik ekonomi kita, Indonesia, merubah sistem politik yang tertutup ketika itu menjadi sistem politik yang sangat terbuka dan bahkan disebut-sebut sebagai sangat liberal, bahkan sebagian kalangan kita menyebut sebagai reformasi yang kebablasan. Nilai-nilai lama ketika itu kita coba tinggalkan, dan sayangnya nilai-nilai baru yang disebut demokrasi yang ingin kita anut dan kita kembangkan belum juga mampu kita adaptasi, sehingga kehidupan politik ketika itu ya sedikit lebih pragmatis, dan mungkin sebagian mengatakan juga ini banyak mencemaskan atau meresahkan warga masyarakat kita. Nah, karena itu kemudian kami yang concern dengan masalah itu, ada yang akademisi seperti saya, akademisi Pak Alvan, Pak Ibrahim Ambong juga akademisi. Kemudian ada yang politisi, Bang Musfihin, aktivis juga. Yang lain, Bang Aritonang, Bang Rambe, masuk Prof. Bomer. Maaf, Prof. Itu kemudian sepakat mencoba untuk merumuskan apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi terhadap reformasi agar demokrasi yang kita harapkan atau transisi politik dari yang non-demokrasi ke demokrasi ini berjalan dengan lancar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, kami melihat sosok Bang Akbar sebagai tokoh bangsa yang memiliki pengalaman nyaris sempurna. Hampir seluruh hidupnya didedikasikan untuk politik, mulai dari aktivis, kemudian anggota DPR RI, kemudian beberapa kali menjabat menteri sebagai ketua DPR, dan kemudian menjadi ketua umum Partai Golkar. Dan yang terakhir ini, yang Partai Golkar ini, justru Bang Akbar mampu mengembalikan apa cemooh orang tentang Golkar ketika itu. Dan itu suatu prestasi yang sangat gemilang bagi Bang Akbar. Golkar yang dikatakan sebagai the sinking Titanic, atau juga disebut-sebut sebagai sudah tidak punya masa depan, ternyata Bang Akbar mampu melakukan turn around dan memenangkan pemilu pada tahun 2004. Kita beri aplaus pada Bang Akbar. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, juga Bang Akbar dikenal luas memiliki perilaku dalam berpolitik yang santun, tidak ekstrim kiri maupun kanan, kemudian terbuka terhadap keberagaman, serta memiliki jaringan yang sangat luas terhadap organisasi dan kemasyarakatan di seluruh wilayah kita ini, sehingga menjadikan kami untuk mendorong Bang Akbar sebagai role model kami
dengan membentuk Akbar Tanjung Institute. Dan kami mengusung tagline setitik sumbangsih untuk kejernihan kehidupan politik dan demokrasi. Itulah sekelumit sejarah Akbar Tanjung Institute yang tahun ini genap 17 tahun. Bapak Ibu sekalian, singkatnya sejak itu kami di Akbar Tanjung Institute mulai memberikan kontribusi melalui pendidikan politik dan demokrasi. Berbagai saluran komunikasi kita gunakan seperti penelitian, pelatihan kepemimpinan, penerbitan jurnal, penerbitan buku, serta berbagai seminar, baik yang dilakukan secara sendiri maupun bekerjasama dengan universitas dan lembaga sejenis lainnya, termasuk dengan INDEP di tempatnya Pak Prof. Didik Rahbini. Terima kasih, Prof. Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa adalah salah satu kontribusi Akbar Tanjung Institute yang banyak diminati kalangan generasi muda. Ini merupakan kaderisasi atau pendidikan kepemimpinan politik yang tidak berafiliasi pada salah satu partai. Ini menariknya, Bang Akbar orangnya sangat terbuka. Dan peserta intinya yakni para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung, yakni HMI, PMKRI, GMNI, GMKI, dan PMII. Ditambah lagi atau plus organisasi-organisasi ekstra kampus lainnya serta sebagian masyarakat kita. Maaf. Sasaran kita untuk memilih kelompok Cipayung juga bukan tanpa alasan, karena disitulah pijakan karir Bang Akbar dimulai, dan lebih daripada itu Bang Akbar adalah salah satu pendiri kelompok Cipayung yang beliau gambarkan kelompok Cipayung itu sebagai miniatur Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika di sana. Nah, jelas itu Bang Akbar sangat Pancasila. Nah, terima kasih. SKPB ini sudah angkatan 11 sekarang, dan pengajarnya tentu dari kami undang dari berbagai kampus terkenal, mulai dari UI, IPB, UNPAD, UNER, UNDIP, dan UNS. Selain itu juga tokoh parpol, organisasi lainnya juga kita undang. Mereka seperti mulai Prof. Magnis, Prof. Didik, Prof. Bomer, Prof. Rusadi, Kantara Parawira, kemudian ada beberapa pengajar lainnya yang juga semuanya adalah datang dari lembaga-lembaga yang sangat terkenal. Jadi kita jangan khawatir, di sini yang sekolah di SKPB merasa diuntungkan. Yang terpenting pula bahwa SKPB ini tidak berbayar. Ya, jadi kita ini gratis. Ini merupakan apa, social responsibility dari Bang Akbar. Inilah apa yang disumbangkan oleh Bang Akbar, ini kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan demokrasi kita. Kita juga berikan aplaus buat Bang Akbar. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira akan sangat panjang kalau saya cerita terus. Namun ingin saya garis bawahi dan saya tekankan bahwa kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan aspirasi yang setinggi-tingginya dan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak, semua stakeholder yang selama ini bekerja dengan kami, bekerja sama dengan AT Institute. Kami terus berharap dukungan dan kerjasama Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya akan terus berlanjut sehingga Akbar Tanjung Institute dapat terus memberikan sumbangsih bagi kehidupan politik yang demokratis. Tentu saja kami juga pada kesempatan ini mohon doa untuk kesehatan kita semua, terutama Sahibul Bait Bang Akbar yang tadi menyebut kurang enak badan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang usia, Bang. Semoga juga kami berharap setitik sumbangsih kami dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan dan kemajuan segenap masyarakat Indonesia.
Demikian sambutan yang agak panjang dari saya. Tiada gading yang tak retak, dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Puji, titik sumbangsih untuk kehidupan demokrasi dan pendidikan politik. Kita, Pak Dr. Rahmat, kita mau potong tumpeng sebentar. Tumpeng dipotong Bang Akbar dan diberikan kepada Yunda. Narasumber di sini, terus ya. Mohon kamera, dan juga teman-teman yang dari daerah, terima kasih. Ini 17 tahun luar biasa, dan SKPB seperti tadi disampaikan oleh Pak Puji, dan teman-teman SKPB yang di Jakarta, di Jabodetabek, terima kasih ya sudah kehadirannya. Dan kemudian Bang Rahmat, mohon langsung memimpin doa ya bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kanda Akbar Tanjung, para senior, ada Bang Bomer, Bang Ambon, kemudian Mas Didik juga hadir, dan banyak lagi yang agak, Mbak narasumber kami, Mbak Falina, sesama-sama MUI, pimpinan MUI. Izinkan pada siang hari ini kita berdoa untuk usia AT Institute yang ke-17. Semoga AT Institute semakin maju, semakin berkibar, terus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Dan semoga ini menjadi ladang amal saleh beliau, sekaligus amal jariah,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu ila min thalathin." Manakala anak Adam itu meninggal, putuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal. Pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir ilmunya, manfaatnya. Insyaallah lembaga yang dipimpin, yang didirikan oleh Bang Akbar ini, insyaallah akan menjadi amal jariah karena terus memberikan manfaat. Kemudian adalah ilmu yuntafa'bi, ilmu yang senantiasa bermanfaat, karena ketika kita memberikan ilmu, ilmu itu diajarkan, itu akan terus mengalir pahalanya untuk ganda. Dan tentu juga ya waladun salih ini penting. Oleh karena itu marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senior kita, guru kita, mentor kita Kanda Akbar diberikan umur panjang, kesehatan, umur yang berkah, sehingga terus menebar kebaikan dan maslahat di tengah-tengah masyarakat, dan terus bisa membimbing kita untuk bisa menjalin demokrasi dengan lebih baik. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji kami persembahkan hanya untuk-Mu atas curahan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, pada siang hari ini kami berkumpul dalam rangka mensyukuri nikmat-Mu atas ulang tahun Akbar Tanjung Institute yang ke-17. Allahumma ya Allah, jadikan acara ini penuh barakah, ma'unah dari Allah-Mu. Allahumma ya Allah, Kakanda Akbar Tanjung mendirikan AT Institute ini. Allahumma ya Allah, jadikan lembaga ini sebagai wasilah untuk beliau untuk menebar kebaikan dan menebar ridha-Mu, mendapatkan ridha-Mu. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk terus memberikan kebaikan, menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah, Nabi Mursa bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ya Allah, Allahumma thabbitna bil iman, Allahumma thabbitna bil islam, Allahumma thabbitna bil istiqamah wal mudawamah ala ta'at wal a'mali salihah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha menggenggam hati kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang istiqomah untuk terus menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Allahumma ya Allah, jadikan ilmu yang kami miliki ya Allah menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal bagi kami untuk mendapatkan ridha, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, jadikan kami yang hadir di majelis ini menjadi hamba-hamba-Mu terbaik, menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Berikan kepada kami ya Allah umur panjang, kesehatan, keberkahan untuk terus bisa meningkatkan kualitas hidup kami dunyawiyan wa ukhrawiyan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Dr. Ahmad Hidayat. Tibalah saatnya kita akan ada kuliah umum, teman-teman. Di sini sudah hadir Prof. Valina Singka, ya, dan moderator kita, Saudara Budi Pulungan, silahkan. Ya. Jadi Bu Valina Prof. Valina, mohon silahkan kita menempat, dapat di tempat. Ya. Budi Pulungan di sini. Ya. Ya. Baik, nanti PowerPoint-nya Prof. Valina bisa disiapkan oleh Rizky. Prof. Valina, kameranya bisa di sana, di sini. Karena ini semuanya online. Supaya saya bisa menyapa adik-adik dan peserta online. Hari ini kita mestinya ada beberapa narasumber yang online. Apakah adinda kita, Pak Doli Kurniawan? Pak Doli, Ahmad Doli Kurnia ada? Bang Doli? Oh, udah di Zoom ya, baik. Kenapa saya tanya? Karena izin Yunda, sebelum nanti ada perkuliahan, kita pengen mendengar pandangan-pandangan dari pelaku. Pelaku ini kalau kita urutkan di era demokrasi yang sistem terbuka ini, sebagian besar tokoh-tokoh yang senior kita ini, termasuk mungkin Yunda, sudah mengalami bagaimana mereka berjuang di elektoral dari sistem tertutup, setengah tertutup, terbuka. Bahkan saat ini kita hadir juga yang kita muliakan Sultan Tiduri, bagaimana anggota legislatif dari DPD. Kita sebut legislatif ya Pak ya, karena apapun punya. Baik, tapi biar lebih afdol, kita akan mulai. Mulainya dari Bang Ambong. Ada tiga tokoh yang kita minta untuk beri sambutan. Bang Ambong ini kebetulan ketua Komisi 1 saat itu. Sekarang penggantinya siapa? Dan yang paling penting, Bang Ambong ini juga Direktur Eksekutif Akbar Tanjung Institute pada saat Akbar Tanjung Institute didirikan. Beliau selain itu juga duta besar di Chile. Saya ikut menikmati oleh-olehnya, Bang. Dan terima kasih. Setelah itu saya mohon Bang Aritona. Karena Bang Aritonang ini termasuk yang memahami bagaimana konstitusi saat-saat awal begitu. Dan juga saya mohon nanti testimoni, kesaksian dan sambutan dari Sultan Tiduri begitu kan, menyangkut tokoh daerah yang dia juga mewakili dan mungkin nanti kita buka untuk tokoh-tokoh yang lain seiring dengan perkuliahan Prof. Valina. Tadi kalau Prof. Rahmat kan cerita deket-deket pernah kenal Prof. Valina. Saya ini juga Prof. Valina. Waktu Bu Valina itu asistennya Prof. Hermir Widiarjo, saya masih mengambil pengantar ilmu politik, Prof. Jadi ya, terima kasih saya sekarang bisa senang di sini, bisa bertemu. Bang Ambo, saya persilahkan, Bang. Ya, bagaimana? Bisa panjang, bisa pendek, tapi sebaiknya cukup singkat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena sudah diperingatkan sesingkat mungkin, maka saya hanya menyebut Akbar Tanjung dan penceramah Profesor Dr. Singka Valina. Mohon maaf teman-teman sekalian, karena ini waktunya singkat. Saya tahu ada semua di sini ada profesor-profesor. Baiklah, saya mencoba berbicara tentang AT Institute ini. Sepanjang pengetahuan saya, setelah pemilu 2004 di mana Golkar mencapai kemenangan dan menjuarai pemilu tersebut, berarti Golkar lagi kembali lagi. Sayangnya tidak dengan sebagai presiden. Setelah itu, Bang Akbar Tanjung mendirikan institut ini bersama beberapa teman. Kebetulan saya ikut mendampingi Pak Akbar pertama kali. Selama kira-kira hampir 2 tahun setelah itu, saya tinggalkan AT Institute karena mendapat tugas yang baru sebagai itu duta besar
Namun selama 2 tahun itu, saya menyaksikan bahwa kegiatannya sama sekali tidak sedikit. Artinya, kita sering mengadakan diskusi dengan para pakar-pakar, dan juga beberapa kali kita menerbitkan jurnal yang bernama Jurnal Politika. Umurnya sekarang sudah 17 tahun. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya lebih daripada itu, Pak. Kenapa demikian? Kenapa lebih dari 17 tahun? Secara formal, dia 17 tahun. Tetapi kalau kita mengikuti perjalanan Pak Akbar Tanjung itu, atau tonggak-tonggak perjalanannya itu, kita merasakan bahwa sebenarnya bibit-bibit itu sudah ada. Saya merasakan pada tahun 1985, ketika Bang Akbar sebagai wakil sekjen Golkar memimpin harian berita. Mungkin Bang Akbar saya masih ingat itu, di jalan di daerah Gorgol. Pada waktu itu masih ada, sayangnya Antoni tidak ada di sini. Kalau ada di biasa cerita lebih banyak, Antoni Seda Abidin dan Selamat Effendi Yusuf almarhum. Saya melihat di situ bahwa Abang Akbar rajin di situ duduk. Saya suka mengintip beliau dengan tekun menghadapi mejanya itu. Dan setiap karangan-karangan oleh tulisan-tulisan ilmiah menjadi perhatiannya sebesar-besarnya. Tonggak kedua yang saya rasakan ketiga masa reformasi. Seandainya bukan Bang Akbar yang menduduki sebagai ketua umum, kita bisa bayangkan. Walaupun Golkar pada waktu itu mayoritas suaranya di DPR sebanyak 75% suara kursi bersama juga dengan PDD dan P3. Namun beliau melihat kita harus merubah, kita harus merubah orientasi kita, kita harus mulai lagi dari bawah, kita harus merubah paradigma kita, kita harus keluarkan paradigma baru. Dan ternyata itu berhasil. Dimulai dengan kampanye di Senayan, di Gelora Bung Karno, saya juga heran bagaimana bisa kelihatan begitu besar kampanye itu. Padahal sebenarnya tidak segitu besar, hanya karena sorotan-sorotan dan tambahan-tambahan permainan kamera. Maka kita melihat itu. Di situ saya melihat sementara, sekalipun Golkar itu dia obok-obok, dikejar-kejar, Bang Akbar dikejar-kejar, kejar-kejar ini di Pulau Jawa. Kalau di Sulawesi Selatan tidak ada masalah, Bang. Karena presidennya waktu itu kan Habibie. Semua orang mendukung Habibie. Kalau mendapat suara, ya. Nah, walaupun turun suara Golkar di Sulawesi Selatan, tapi lebih mayoritas suara. Itulah tonggak yang sangat penting selain paradigma baru Golkar dan kemenangan Golkar pada tahun 2004. Memang kalau kita di sini ada Rambe, kebetulan saya sama-sama di komisi B2. Dan di situ kedua kelihatan kita Golkar memegang peranan yang penting. Ya begitulah seterusnya sampai dengan Akbar Institute ini, beliau masih memikirkan nasib bangsa ini bagaimana seharusnya. Karena apa yang dimulai pada 98 ternyata dianggap kebablasan, akhirnya kembali lagi pada masa seperti pada masa dulu.
Kalau sekarang katanya tidak ada militerisme, tapi mungkin polisi ya, polisi diarisme. Saya tidak tahu istilahnya itu. Tapi biasanya orang polisi mengatakan NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi mundur lagi Pak, kembali lagi kepada suasana lama. Begitulah kira-kira politik akan selalu demikian, berputar-putar aja. Alhamdulillah Bang Akbar sudah mendirikan institut dan sekolah untuk generasi muda yang tadi saya lihat ada generasi muda. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus. Dan kalau tidak dilanjutkan, kalau misalnya Bang Akbar sudah tidak mampu lagi menangani ini, karena itu sunatullah, kita harus mundur. Maka sudah siap generasi budaya yang akan memimpin kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih Bang, ini rupanya Bang Ambong suaranya masih seperti waktu di Komisi 1 Bang. Saya masih ingat, Bang Tonang, kalau Bang Tonang mohon langsung pengalaman aja Bang. Membayangkan demokrasi seperti apa ya, waktu digagas-gagas itu. Terima kasih Bang, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya sudah tanya berapa 5 menit kata Mas Agus, dan saya pikir saya paling 4 menit. Saya tidak mau bercerita tentang Bang Akbar. Semua kita insya Allah sudah tahu tentang ketokohan Bang Akbar. Saya hanya mau menjelaskan saya ini kader beliau. Terutama ketika mengantarkan masa Orde Baru ke masa reformasi. Saya di pas 1 BPMPR, perubahan undang-undang dasar, dan kebetulan dengan Ibu Palina. Bu Palina pasti esensinya nanti akan menjelaskan. Nah, Bapak-bapak, perubahan besar sekali yang terjadi. Dan bukan hanya persoalan prinsip bernegara, tapi juga dalam kehidupan kita. Nah, pandemi juga nggak ada yang memperkirakan, tapi ternyata begitu mengobrak-abrik kehidupan. Nah, tapi karena itu butuh kajian di setiap lini. Akbar Tanjung Institute sebenarnya sudah melihat itu dan sudah melakukan banyak hal, termasuk sekolah kepemimpinan politik bangsa. Tetapi masih banyak, Bang. Mudah-mudahan Abang sehat-sehat. Akbar Tanjung Institute masih bisa memberi sumbangan nyata bagi kajian-kajian menghadapi perubahan itu. Dan kita semua juga sehat-sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sebetulnya. Mbak Rin, Doli, saya dengar Bang Doli mau ini, mau online. Bisakah? Siap, Mas. Dengar ya. Oke, Assalamualaikum Bang Doli. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah. Ini kita mau baru tanya kualitas demokrasi, Bang. Tapi ya, kita mau pengen dengar saja dari Ketua Komisi 2 DPR RI. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bang Akbar Tanjung, founder Akbar Tanjung Institute, beserta pengurus ada Mas Puji, Mas Agus, dan Saudara Alvan. Kemudian abang-abang ada Profesor Bomer Pasaribu, Bang Rambe, Bang Ambong, ada Bang Musfihin, ada Prof. Didik Jirahbini tadi saya lihat. Kemudian yang akan menyampaikan kuliah umum kita, Profesor Valina Singka, ada Sultan Tidore, ada Profesor Rusadi, promotor saya, dan abang-abang, bapak ibu sekalian yang saya mohon maaf tidak tersebut satu persatu. Sampaikan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saya mohon maaf, saya tidak bisa hadir, harusnya saya hadir, karena ini lagi di Siantar, Mas Agus. Jadi ada kunjungan kerja di kota Pematang Siantar. Saya tentu menjadi orang yang sangat berbahagia dan berbangga hati.
Pertama, saya juga tidak paham kenapa hutan ini, tapi saya menganggapnya saya adalah keluarga Akbar Tanjung Institut, mewakili keluarga besar Akbar Tanjung Institut yang sekarang ditugasi untuk mengimplementasikan visi, misi, dan nilai-nilai Akbar Tanjung Institut dalam kehidupan bangsa dan negara, khususnya melalui di DPR. Kira-kira itu posisinya. Yang kedua, saya mau menyampaikan, bagi saya Akbar Tanjung Institut itu terdiri dari dua institusi. Yang pertama adalah Akbar Tanjung Institutnya sendiri, yang hari ini sudah dari sekian banyak program melaksanakan banyak hal, kontribusi terhadap pembangunan demokrasi dan politik kita, termasuk SKPB. Tetapi institusi yang lain saya menganggap seorang Akbar Tanjung itu sendiri adalah institusi yang berbeda dengan Akbar Tanjung Institut. Saya juga bisa mengatakan, atau kita semua bisa mengatakan, ya Akbar Tanjung juga sudah bisa disebut sebagai sebuah perguruan tinggi yang banyak sekali sudah menghasilkan kader-kader terbaik bangsa, mahasiswa-mahasiswa, sarjana-sarjana, S1, S2, S3, yang sekarang sudah banyak berkontribusi dan di dalam medan, berbagai medan pengabdian. Dan saya menyatakan saya salah satu lulusan dari perguruan tinggi Akbar Tanjung Institut. Nah, oleh karena itu, saya kira hari ini kita juga merayakan cukup berbangga hati ya, bisa ikut terlibat. Saya terima kasih kepada, saya selalu mengenalnya Om Akbar, terlibat dari awal ikut mendirikan Akbar Tanjung Institut dan sampai sekarang, walaupun saya sudah ditugasi di luar menjadi bagian keluarga besar Akbar Tanjung Institut. Dan tadi sebutkan oleh Bang Ari Tonang, insya Allah Bang Akbar tahun ini 77 tahun, jadi 17 tahun Akbar Institut dan 77 tahun perguruan tinggi Akbar Tanjung. Dan ini yang harus kita jaga semua. Dan Akbar Tanjung Institut selama ini concernnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan di dunia politik dan khususnya pembangun demokrasi. Dan kalau kita bicara tentang demokrasi, kami sekarang yang ada di DPR, Komisi 2 itu adalah membidangi masalah-masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Jadi kami merasa salah satu yang paling bertanggung jawab untuk bisa menjaga pembangunan politik dan demokrasi ini secara baik. Berdasarkan pengalaman yang kurang lebih 2,5 tahun ini, memang masih banyak PR kita tentang bagaimana kita menjaga atau meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Secara umum, secara konsepsi, saya yang sering menyampaikan bahwa PR terbesar kita adalah bagaimana kita bisa menggeser atau move on dari memaknai demokrasi secara prosedural menjadi memaknai demokrasi secara substansial. Bagaimana demokrasi itu bukan hanya bicara tentang keterlibatan masyarakat atau rakyat dalam berbagai keputusan, bukan bagaimana kita melihat adanya kebebasan pers semata, bukan hanya sekedar kita mengatur ritme atau jadwal-jadwal pelaksanaan pemilu, tetapi juga bagaimana kita memaknai demokrasi itu, bahwa penerapan demokrasi ini semakin hari semakin dekat dengan cita-cita luhur bangsa kita. Bagaimana ada relevansi yang langsung, praktek-praktek demokrasi itu bisa menghasilkan secara produktif, mendekatkan kita kepada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kami di Komisi 2 juga sejauh ini sudah berbagai upaya melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, tentu salah satunya kaitan dengan fungsi di DPR sebagai kekuatan legislasi. Ya, ada beberapa undang-undang yang menurut kami perlu disempurnakan. Yang pertama tentu adalah undang-undang tentang kepemiluan yang saya kira hari ini kita banyak sekali mengalami kerumitan karena pemilu tahun 2024 itu adalah pemilu yang padat sekali agendanya. Semua jenis, tiga jenis pemilu akan dilaksanakan itu. Yang kedua, undang-undang tentang partai politik. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang tentang sistem susduk. Ya. Kemudian ada undang-undang
pemerintahan daerah, kemudian undang-undang pemerintahan daerah yang berkaitan dengan soal konsep otonomi di daerah kita dan undang-undang yang lain. Saya kira dengan banyaknya agenda penyempurnaan undang-undang ini, keterlibatan Akbar Tanjung Institute, diskusi-diskusi, kajian-kajian, dan kemudian jurnal-jurnal yang dihasilkan, saya kira itu cukup akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan di dalam upaya kita melaksanakan peningkatan kualitas demokrasi Indonesia, termasuk di dalam penyempurnaan-penyempurnaan regulasi kita di dalam sistem politik Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selagi selamat buat keluarga besar kita semua Akbar Tanjung Institute yang tidak terasa sudah 17 tahun, luar biasa, dan insya Allah kita doakan Bang Akbar sehat-sehat selalu, sehat terus, bisa mendampingi kita, memandu dan mengawal peningkatan kualitas demokrasi Indonesia sampai hal-hal yang diciptakan, dan kemudian membimbing kita semua di dalam mengambil peran-peran penting, memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara. Terima kasih, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Doli, Fisiater. Dan terima kasih bunganya Bang, udah nyampe. Makasih. Baik, kita tidak afdol kalau tidak mendengarkan ya, produk reformasi Bang. Di mana di dalam sistem pemilu kita menunjuk wakil daerah. Dan ini dari Timur, Sultan Tiduri. Saya persilahkan Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Akbar, Prof. Didi J. Rahbini, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat saya sebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya hadir hari ini sebagai murid dan Bapak sekalian adalah guru-guru saya. Mungkin singkat saja sesuai dengan yang diminta oleh MC. Bang Akbar, mungkin secara fisik saya kenal baru saja, kita bersosialisasi bersama. Tapi dari sisi pemikiran, ide, dan gagasan, sejak saya SMA, saya sudah mengenal siapa Akbar Tanjung sebenarnya, dan banyak sekali yang saya pelajari. Saya dibesarkan bukan dari tradisi politik formal yang ada di bangsa ini. Saya latar belakang pertama adalah seorang birokrat, yang kemudian kita tahu bahwa birokrat pada saat itu bagaimana selalu bermitra dan bersama dengan Golkar. Dan di situ saya mengenal siapa sebenarnya Akbar Tanjung, dan saya belajar banyak dari pemikiran-pemikiran beliau. Saya lebih banyak pada aspek kulturalnya. Saya bergerak dan berjalan dalam menginisiasi hidup saya diinspirasi oleh tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh kultural. Saya mengagumi sosok seperti pahlawan saya, Sultan Nuku. Saya mengagumi bagaimana Zainal Abidin Shah yang mengintegrasikan Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya disebut Republik Indonesia tanpa embel-embel Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari figur-figur itu saya banyak belajar, dan saya menemukan figur itu ternyata masih hidup di dalam diri seorang Akbar Tanjung. Dan oleh karena itu saya mau datang dan belajar, dan saya menjadi sahabat Bang Akbar, menjadi orang tua saya dalam sisi ide dan gagasan. Dan terima kasih semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya yang jauh dari desa, walaupun pernah menjadi negara besar yang bernama Kesultanan Tidore, sekarang dengan ini jadi sudah seperti ini. Tapi kita berharap bangsa ini bisa memberikan yang terbaik untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia. Hadirnya Akbar Tanjung Institute insya Allah bisa menempatkan daerah mendapat penghormatan yang layak di bangsa ini. Selamat ulang tahun Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
Pak Sultan, tibalah saatnya kita mendengarkan kuliah umum kali ini. Kita pengen melihat, mendapatkan insights dari profesor kita, Profesor Valigna Singkasubekti. Kami persilahkan dan saudara Pulungan untuk memimpin. Silahkan, feel free. Dan saya persilahkan untuk nanti teman-teman sitor yang lain bisa membuat komentar ataupun pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikannya kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ulang tahun Akbar Tanjung Institut yang ke-17. Yang saya hormati Pak Akbar Tanjung, Pak Bomar Pasaribu, Pak Ibrahim Ambong, Pak Husein Altinsah, Sultan Tidore, Pak Rambe Kamarul Zaman, Pak Baharudin Aritonang, Prof. Didi Jirabini, Pak Husbihin Dahlan, Pak Firdausam, Ibu Hayani, Pak Rahmat Hidayat, Mas Puji Wahono, Mas Agustian, dan Mas Alpan, dan teman-teman yang hadir di Akbar Tanjung Institute secara offline. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Prof. Rusadi Kanta Prawira dan Bang Doli Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang mengikuti secara online. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana demokrasi di Indonesia yang nanti akan dibahas oleh Prof. Valigna Singkasubekti. Prof. Valigna Singkasubekti ini adalah dosen FISIP UI ya, yang punya pengalaman segudang juga mengenai persoalan-persoalan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia sudah pernah mengalami 4 kali demokrasi, perubahan demokrasi. Demokrasi liberal parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan demokrasi Pancasila reformasi. Nah, untuk lebih jauh kita pengen melihat apa yang dan bagaimana demokrasi Indonesia ke depannya menurut Prof. Valigna Singkasubekti. Tempat dan waktu saya persilakan kepada Prof. Valigna. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya saya bisa datang ke sini, ke kantor AT Institute pada sore hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 pada AT Institute. Dan tadi kita sudah mendengarkan mengenai bagaimana kegiatan aktivitas dari institut ini, dan saya kira kita semua mesti memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya begitu, sebab kerja-kerja yang dilakukan oleh AT Institute ini adalah bergerak untuk mewacanakan mengenai dan menanamkan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam praktik politik di Indonesia. Jadi ada publikasi jurnal gitu ya, ada seminar diskusi, dan bahkan ada sekolah kepemimpinan politik bangsa. Saya kira ini luar biasa, ini bagian dari pendidikan politik dalam rangka untuk melahirkan pemimpin-pemimpin alternatif ke depan, sehingga cita-cita kita bersama itu bisa dapat kita capai ke depannya nanti, insya Allah. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih pada Bang Akbar Tanjung mengundang saya pada siang hari ini. Sejak mahasiswa tingkat 1 saya sudah kenal dengan Bang Akbar, sejak zaman di HMI dulu.
Jadi saya senang sekali, bersyukur Bang Akbar masih sehat. Mudah-mudahan selalu sehat dan panjang umur. Gitu. Amin. Bal alamin. Yang akan saya sampaikan ini sebetulnya topiknya juga pernah saya sampaikan di LIPI sebagai catatan akhir tahun mengenai refleksi demokrasi di Indonesia. Jadi mungkin ada pengulangan-pengulangan gitu dari yang apa yang saya sampaikan di LIPI pada waktu itu. Dan sesuai permintaan dari panitia membicarakan mengenai kualitas demokrasi di Indonesia seperti apa saat ini, terutama di era reformasi, dan bagaimana langkah-langkah strategis ke depan untuk meningkatkan kualitasnya, kira-kira demikian. Nah, nanti mulai dengan PPT yang pertama. Nah, saya kira kita mengetahui semua mengenai pilihan dari para pendiri bangsa kita, mengapa mereka memilih sistem demokrasi. Karena mereka menganggap bahwa sistem demokrasi ini adalah sistem yang terbaik gitu, yang akan mampu membawa bangsa kita ke arah kemajuan dan keadilan. Jadi kalau kita membaca dari aspek sejarahnya itu sudah mulai itu ada benang merahnya itu mulai dari pelopor pergerakan kebangsaan itu Sarekat Dagang Islam dan seterusnya itu sampai terakhir kemudian kita membacanya sebagai visi misi bangsa kita, tujuan kemerdekaan dari negara Tuan Republik Indonesia itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Jadi dikatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Republik Indonesia itu adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jelas sekali di situ. Dan kemudian tadi kita sudah mempraktekannya begitu ya, sejak awal kemerdekaan sampai hari ini. Dan di dalam literatur ilmu politik itu selalu dikatakan ada beberapa periodisasi. Tadi moderator juga sudah menyampaikan mulai dari periode awal itu dikatakan sebagai periode era demokrasi konstitusional, itu sebelum pemilu 55. Kemudian dilanjutkan era demokrasi parlementer itu setelah 55, kemudian terpimpin itu pasca dekret presiden 5 Juli 59, kemudian Orde Baru, masa Orde Baru dikenal sebagai demokrasi Pancasila, dan sekarang ini adalah era reformasi demokrasi. Jadi sudah panjang sebetulnya perjalanan kita itu, dan setiap pergantian itu saya lihat selalu ada tujuan yang baik gitu, yang hendak dicapai begitu. Begitu pula dengan era reformasi demokrasi ini jelas sekali tujuannya, dan kita sudah jalankan, laksanakan sampai hari ini, mulai dari pasca Soeharto, pergantian presiden Habibie, kemudian pemilu 99, dilanjutkan dengan amandemen konstitusi 4 tahap itu mesti topik tersendiri itu mengenai amandemen konstitusi. Kemudian revisi undang-undang bidang politik, lanjut ke pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019. Jadi sudah panjang gitu. Dan kita masuk ke sini ya, ke slide pertama. Di sini saya mengatakan bahwa persoalan kualitas demokrasi Indonesia 24 tahun ini tidak dapat dipisahkan dari sequences proses transisi yang penuh gejolak
ditandai oleh proses politik yang kompleks, melibatkan banyak aktor politik di tingkat negara dan masyarakat yang saling bersaing dan berkompromi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Tentu idealnya adalah dengan tujuan yang baik, tadi dikaitkan dengan alinea keempat tadi itu pembukaan konstitusi kita. Dan memang yang terjadi, ada perubahan yang memang terjadi diharapkan, tapi ada pula perubahan yang tidak diharapkan terjadi, dan ini menjadi kendala untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi. Kualitas demokrasi kita juga tidak dapat dipisahkan dari situasi darurat pandemi yang melanda dunia dan telah membawa pada pergeseran peran negara yang makin kuat dan memunculkan ancaman terhadap kebebasan sipil. Dan lanjut di yang lanjut ini, saya juga mencatat mengenai kemajuan teknologi informasi komunikasi yang menghasilkan revolusi digital pada era global saat ini telah menimbulkan disrupsi politik dan mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Saya juga melihat praktek politik semakin mengarah pada politik sebagai industri, menjadikan politik makin pragmatis dan etika politik makin ditinggalkan. Padahal kalau kita membaca buku-buku para pemikir Yunani klasik kuno, itu Socrates, Plato, itu beliau-beliau mengatakan bahwa politik itu adalah sebuah kebajikan. Politik itu adalah tujuannya adalah untuk menciptakan kebaikan bersama. Jadi sangat sangat etis begitu sebetulnya tujuan dari politik. Nah, ini makin agaknya makin ditinggalkan saat ini. Revolusi digital dan disrupsi politik telah mengubah cara-cara pembentukan opini publik, penggalangan gagasan, mobilisasi dan partisipasi politik melalui media sosial. Dan menurut saya, bila partai politik tidak merespons dan mengambil langkah yang tepat, maka bisa jadi satu saat peran partai tergantikan oleh medsos. Kemudian saya juga melihat budaya politik dan desain kelembagaan demokrasi era reformasi juga telah memberi kontribusi pada hadirnya politik sebagai industri, menguatnya pragmatisme politik, politik berbiaya tinggi, menguatnya populisme dan politik identitas yang berdampak pada polarisasi masyarakat. Kemudian pada slide yang selanjutnya, saya ini ingin menjelaskan mengenai demokrasi terkonsolidasi atau illiberal demokrasi yang berlangsung saat ini. Apakah demokrasi Indonesia sudah terkonsolidasi setelah 24 tahun reformasi? Justru memperoleh penamaan atau label baru sebagai Zakaria Aspinall Warburton mengatakan sebagai illiberal demokrasi, ya. Kemudian ada yang mengatakan sebagai democratic regression, oligark demokrasi, patronage demokrasi, atau patrimonialistic demokrasi. Dan EIU itu menamakan demokrasi kita sebagai flawed demokrasi. Jadi demokrasi yang belum sempurna, jadi masih cacat gitu katanya. Nah, ini saya juga menarik ini membaca tulisan dari Aspinall, Fossati, Muhtadi, dan Warburton ya tahun 2019 menulis dalam jurnal Democratization, ini berjudul Elite, Masses, and Democratic Decline in Indonesia. Ini menarik sekali yang disampaikan di situ, bahwa demokrasi Indonesia fragile, dan fragile lemah ya, dan mengalami declining, penurunan oleh karena perilaku elit politik. Mohon maaf, sebetulnya disitu kata perilaku dari politicians, dituliskan di situ. Tapi saya perhalus dengan perilaku elit politik, dan keadaan ini tidak sejalan dengan pandangan masyarakat. Kita dari survei yang dilakukan sebelum menulis ini justru meyakini demokrasi sebagai sistem terbaik. Dan ini saya kira juga menarik kalau kita membaca buku Levitsky itu yang international bestseller itu, How Democracy Dies itu, ya, itu Putnam katakan justru demokrasi itu mengalami kematian bukan oleh karena perilaku para jenderal, gitu. Bukan oleh karena apa diktatorship dari, bukan, tapi oleh karena
kepemimpinan, para pemimpin yang lahir dari hasil pemilu. Itu dikatakan menarik, dari mulainya dari kotak-kotak suara katanya gitu. Kotak suara itulah kemudian yang memunculkan para pemimpin yang menyebabkan kemudian demokrasi mengalami kemunduran, bahkan kematian katanya. Nah, mereka, beliau ini mengacu pada pengalaman Amerika Serikat sebetulnya, Donald Trump gitu ya, dan menekankan mengenai pentingnya partai politik untuk betul-betul membangun sistem rekrutmen dan kaderisasi supaya dapat nantinya itu mempromosikan kader-kader yang memang benar-benar punya komitmen yang kuat pada nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, ya tentu dikaitkan dengan visi misi setiap bangsa. Kalau kita dalam konstitusi kita itu ada di dalam pembukaan UUD 45. Nah, Levisi mengatakan Trump tidak memiliki apa namanya pemahaman yang utuh mengenai konstitusionalisme itu dan juga praktiknya. Itu yang menyebabkan kemudian ini mengubah apa namanya nilai area permainan dari praktek politik di Amerika. Nah, selanjutnya kita sudah dapat penamaan baru itu ya, macam-macam dari para ahli itu ya. Maka apakah benar begitu sudah terjadi regresi gitu ya? Kalau memang iya, bagaimana cara meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia? Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep mengenai illiberal demokrasi itu. Nah, ini illiberal demokrasi, demokrasi yang tidak liberal. Kok demokrasi itu pasti liberal? Karena memang dari Barat. Jadi kalau tidak liberal, illiberal itu sama dengan regresi demokrasi dalam skala tertentu. Nah, konsep illiberal demokrasi ini memiliki posisi diametral dengan demokrasi liberal di Barat yang punya komitmen kuat pada konstitusionalisme, supremasi hukum, mengenai separation of powers, checks and balances, serta perlindungan pada hak asasi manusia. Di dalam praktek illiberal demokrasi, nilai-nilai demokrasi dan otokrasi kekuasaan itu berlangsung secara bersamaan pada saat yang sama. Jadi ini kira-kira demokrasi prosedural. Demokrasinya prosedural, demokrasi elektoral, pemilu selalu berjalan setiap 5 tahun secara reguler begitu ya. Kalau Indonesia kan relatif tertib, aman, damai begitu ya. Tidak seperti Filipina yang tiada hari pemilu tanpa jatuh korban. Kita kan tidak. Kita jauh lebih baik dari Filipina. Tapi masih dikatakan prosedural dan elektoral oleh karena masih banyak di dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, khususnya pada tahapan terakhir itu adalah pemungutan penghitungan suara, itu yang namanya electoral fraud itu. Electoral fraud itu masih banyak, begitu pula manipulasi suara, kita sudah tahu itu bagaimana prakteknya dan sudah banyak dilakukan riset mengenai soal ini. Jadi pada rezim yang illiberal ini juga terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul, serta pemilu bebas, seperti saya katakan tadi, namun checks and balancesnya lemah gitu. Nah, ini kenapa? Ya, karena nilai-nilai demokrasi diterapkan secara lebih sempit, ya, kurang setara dan kurang melindungi masyarakat. Ini Tilly, dalam bukunya Tilly. Beberapa indikatornya adalah menurunnya kebebasan sipil, oposisi yang lemah, parlemen dan partai yang kurang berfungsi, kemudian perluasan perangkat represi negara untuk menekan kritik dan oposisi. Ya, ini di dalam bukunya Spinal Barbuten juga ini ya. Jadi saya memang harus mengacu pada literatur ya supaya bicaranya itu bukan ngarang begitu. Saya khawatir salah begitu ya kalau saya bicara tanpa literatur. Jadi semua saya acukannya literaturnya. Jadi demikian ya mengenai konsep illiberal demokrasi itu. Nah, kemudian adalah lanjutnya adalah mengenai persoalan kualitas demokrasi Indonesia yang kita bahas, akan kita bahas saat ini.
ini adalah sesuatu yang sangat luas saya kira ya, dan saya juga mungkin juga tidak dapat untuk menjelaskannya, mengupasnya secara menyeluruh begitu. Ada beberapa catatan kritis dari saya yang ini sesuai dengan pandangan saya, mungkin juga tidak, mungkin saja ibu bapak sekalian berbeda pandangan dengan saya. Tapi saya punya beberapa catatan berdasarkan bacaan dan melihat praktek empirik di lapangan begitu, dan apa yang terjadi di sana itu, dan saya kemudian memutuskan untuk melihat pada dua aspek itu. Itu adalah aspek institusi dan aspek proses politik, dan menekankan pada 6 persoalan sebagai berikut. Jadi ini ada 6 persoalan yang dihadapi oleh kita terkait dengan persoalan kualitas demokrasi kita. Saya nomor satu mengatakannya sebagai persoalan kebebasan sipil. Dalam catatan saya, selama tahun 2020 sampai 2022, terlihat penurunan berbagai aspek kebebasan sipil, terutama kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta semakin menyusutnya ruang demokrasi ditandai oleh meningkatnya restriksi melalui cara-cara legal, politik, dan bahkan ekstralegal, kekerasan, serta upaya pelemahan masyarakat sipil melalui metode stick and carrot, labeling, framing terhadap kelompok atau gerakan atau aktivisme masyarakat sipil yang kritis. Itu catatan saya pertama mengenai masalah kebebasan sipil. Lalu yang kedua, ini dapat kita lihat misalnya secara empirik adalah banyak contoh sebetulnya, tapi saya di sini mengambil contoh mengenai gerakan demo menolak revisi Undang-Undang KPK dan menolak hasil seleksi pegawai KPK beberapa waktu yang lalu. Itu saya kira itu menjadi wacana publik ya, yang dibahas di media kita dan dalam seminar diskusi, dan bahkan juga para tokoh juga waktu itu mendatangi Presiden Jokowi ya, supaya revisi Undang-Undang KPK itu jangan sampai terjadi kan begitu. Tapi tetap saja itu terjadi, dan ini direspon dengan kekerasan dalam batasan tertentu dan diberi label. Yang mereka mendemo itu diberi label sebagai pendemo pesanan dan pendukung Taliban. Jadi menyeramkan begitu. Ini. Lalu saya lihat juga aktivis yang kritis di sosial media itu kemudian diistilahkan sebagai social justice warrior gitu ya. Nah, ini kemudian dilabeli sebagai kadrun ya, dikriminalisasi ya, diserang buzzer, dan bahkan disebar luaskan data pribadinya dan diretas akun sosial medianya. Catatan selanjutnya itu adalah saya mengacu data yang saya ambil dari Setara Institute ya, yang melaporkan bahwa skor rata-rata untuk seluruh variabel pada indeks HAM 2021 adalah 3, dan ini naik tipis sebesar 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 2,9. Indeks kinerja HAM ini terdiri dari dua indikator utama, yaitu hak-hak sipil dan politik serta hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Dan temuan ini sejalan dengan hasil survei dari LP3S, ada Prof. Didik tadi di sini, 7 Mei 2021, yang menyebutkan 36% responden saat ini semakin takut untuk berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Dan ini juga sejalan dengan hasil survei indikator pada April 2022 yang menyebutkan sebanyak 64,9% responden takut menyatakan pendapat. Ini juga sesuatu yang menarik untuk kita amati. Kemudian data dari Freedom House ini 2013 sampai 2022 menunjukkan skor demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dari nilai 65, skor 65 pada 2013 menjadi 59 pada tahun 2022. Dan kita mengetahui Freedom House mengukur demokrasi dengan melihat pada aspek political rights
yaitu hak-hak politik dan civil liberties atau kebebasan politik. Nah, kita mengetahui bahwa dasar dari sistem demokrasi adalah kebebasan. Karena itu kebebasan yang berlangsung di seluruh negara menjadi fokus penelitian dari Freedom House. Dan mereka membuat skor antara 0 sampai 100 begitu. Semakin mendekati 100 itu semakin baik. Semakin jauh dari 100 itu semakin kurang baik, kira-kira begitu. Jadi kalau hak-hak politik itu apa saja? Misalnya mengenai penyelenggaraan pemilu, apakah pemilunya berjalan secara jurdil, demokratis, apakah warga negara itu dapat memperoleh akses yang penuh untuk dapat menggunakan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih begitu. Kemudian apakah suara yang diberikan oleh pemilih di dalam pemilu itu benar-benar kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kursi begitu. Jadi enggak ada yang hilang suara di tengah jalan, kira-kira begitu. Hak politik, kemudian bagaimana pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel dengan adanya checks and balances di situ. Kalau kebebasan sipil, ini adalah kebebasan untuk berbicara, berekspresi, berserikat, mengkritik pemerintah begitu tanpa harus merasa khawatir, pers bebas dan seterusnya. Nah, kedua adalah saya mau melihat masalah oposisi. Oke. Struktur perimbangan kekuatan di parlemen, DPR dan eksekutif pemerintah ditandai oleh lemahnya oposisi. Partai Demokrat dan PKS masih konsisten sebagai oposisi, sementara Partai Gerindra yang awalnya adalah oposisi pasca pemilu bergabung dalam barisan partai pemerintah telah memunculkan kekuatan hegemonik kelompok partai pendukung pemerintah di DPR. Keadaan ini dapat melemahkan fungsi kontrol DPR, melemahkan checks and balances, dan saya kira juga dapat berdampak pada hadirnya undang-undang yang elitis dan kurang aspiratif. Saya juga melihat bahwa ketiadaan oposisi yang kuat di DPR dan di luar DPR dalam hal ini adalah masyarakat sipil yang sekarang juga mengalami saya kira kemunduran ya dalam batas tertentu. Ini juga bisa berdampak pada tersumbatnya kreativitas anggota dewan untuk mengajukan berbagai usulan alternatif kebijakan untuk memajukan Indonesia dan yang pro pada kepentingan rakyat. Ini yang kedua mengenai masalah oposisi. Kemudian yang ketiga, saya lanjutkan yang ketiga, ini mengenai masalah oligarki dan kartelisasi. Saya kira ini juga satu catatan kritis juga dari saya melihat pada kehadiran kelompok oligarki di partai dan parlemen ini telah memunculkan kemungkinan dapat sebuah munculnya proses politik yang tertutup dan kurang setara. Oportunisme dan pragmatisme politik elit menguat sehingga ini dapat menyuburkan praktek kartel politik dalam proses perumusan kebijakan dan rent-seeking di dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Ini catatan melihat pada saya kira data-data kasus-kasus yang tentu saya tidak bisa sampaikan di sini. Praktek politik kartel telah menutup menurut saya akses komunikasi politik elit dengan rakyat yang seharusnya menjadi basis di dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, apa yang dimasukkan dengan kartelisasi? Menurut Kanz dan Mayer, kartelisasi adalah fenomena di mana partai politik yang saling bekerja sama secara pragmatis untuk mencari keuntungan rente. Itu kira-kira begitu, saya baca di Aston ini. Kartel politik menguat, kenapa menguat? Katanya, oleh karena akibat kebutuhan keuangan partai yang semakin bergantung pada negara. Partai kesulitan memobilisasi sumber dana dan iuran dari anggota sehingga akibatnya semakin menjauh dari masyarakat dan mendekat pada negara. Ini juga hasil wawancara saya dengan para elit partai, pimpinan partai juga yang
menyampaikan mengenai soal betapa sulitnya mereka itu untuk memobilisasi pendanaan partai politik. Nah, yang ketiga, ini juga dari penelitian Lestari ini. Kartelisasi juga melemahkan KPK di dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi sebab parpol dapat saling melindungi satu sama lain dan melahirkan undang-undang yang kurang berpihak pada rakyat dan lebih menguntungkan elit seperti revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Minerba. Saya kira ini juga sudah menjadi wacana publik yang sudah dibahas secara luas mengenai soal Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu sudah diajukan judicial review ke MK dan itu diloloskan dalam batas tertentu. Itu yang menyebabkan kemudian EIU itu di Inggris itu, The Economist Intelligence Unit Inggris, kemudian menaikkan skor demokrasi Indonesia. Itu adalah acuannya dari putusan MK yang aspiratif, sebab apa yang dikhawatirkan oleh publik kemudian sampaikan pada MK dan MK kemudian memprosesnya dan kemudian meloloskan permintaan dari rakyat untuk judicial review itu. Nah, yang kemudian yang keempat adalah masalah kepartaian dan parlemen. Hasil riset Corner tentang peta pebisnis di parlemen menunjukkan 55% atau 318 anggota dewan adalah pebisnis. Yang artinya 5 hingga 6 dari 10 anggota dewan adalah pebisnis. Temuan ini mengindikasikan bisnis dan politik semakin mewarnai perpolitikan di Indonesia. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan saya kira juga korupsi kebijakan akan terus berlangsung. Ini juga penelitian dari Suyatmiko dan sejalan dengan hasil riset Fukuoka, itu nanti ada di kepustakaan bukunya di belakang, kalau ibu bapak akan membacanya silakan dibaca, dan Hadis bukunya yang juga sangat populer mengenai penguasaan oligarki terhadap regulasi dan birokrasi sejak awal reformasi. Kemudian juga ini sebuah catatan mengenai kinerja dari DPR RI dari tahun ke tahun yang masih rendah tingkat pencapaian legislasinya, program legislasi nasionalnya itu belum dapat mencapai target prolegnas. Jadi dari tahun ke tahun itu masih rendah itu jumlah undang-undang yang mampu diselesaikan oleh DPR. Kemudian kualitas regulasi undang-undang juga dapat dilihat dari keputusan MK yang mengoreksi berbagai produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR. Catatan lainnya adalah mengenai masalah kepartaian, tentang sistem kepartaian yang ideal untuk kita itu sebetulnya yang seperti apa. Apakah yang seperti sekarang dari segi jumlah dikaitkan dengan pemerintahan presidensial, apakah pemilu, sistem pemilu kita saat ini sudah mampu menghadirkan sistem kepartaian dengan jumlah partai yang moderat, yang lebih sederhana, supaya itu koheren dengan sistem pemerintahan presidensial, itu yang di proses perubahan Undang-Undang Dasar 45, itu salah satunya adalah untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Karena itu supaya legitimasi presiden kuat, maka pilpres langsung kan begitu. Tidak lagi dipilih oleh MPR, karena MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara. Kedudukan lembaga-lembaga negara itu menjadi sejajar pasca amandemen konstitusi. Itu sebabnya kemudian MPR tidak lagi diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyusun GBHN, sebab presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini ini juga menjadi catatan dari kami sampai hari ini mengenai sebetulnya sistem kepartaian seperti apa yang paling ideal untuk Indonesia yang sekarang ini menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang lebih
lebih murni dibandingkan dengan sebelum konstitusi kita diamandemen yang boleh dikatakan sebagai semi presidensial dalam skala terbatas. Kemudian yang kelima, catatan kelima adalah masalah korupsi politik. Ekosistem politik yang oligarkis dan juga regulasi yang kurang mendukung dan pelemahan KPK ini telah mendorong oportunisme politik elit. Korupsi terus berlanjut dan selama 2021 sebanyak 7 kepala daerah, politisi dan pejabat publik tertangkap KPK dan juga di 2022 beberapa pejabat publik juga tertangkap KPK, ini masih terus bertambah. Ini juga catatan dari kami, mengapa gitu ya. Kemudian juga dominasi oligarki terhadap birokrasi menimbulkan konflik kepentingan dan praktek rent-seeking di dalam proses pengadaan proyek pembangunan infrastruktur daerah sebagaimana diperlihatkan oleh kasus-kasus yang ada. Juga misalnya penyalahgunaan anggaran pemerintah seperti bansos COVID sebagaimana kasus mantan Mensos ya, laporan majalah Tempo, saya kira ini juga menarik untuk dibaca ini mengenai dugaan kuat keterlibatan ya di dalam proses-proses pengadaan alat-alat layanan kesehatan yang terkait dengan upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan yang keenam, ini adalah persoalan peran sipil dan militer. Selama tahun 2020-2021 dalam rangka mempercepat pengendalian penyebaran COVID, pemerintah membuka peluang peran aktif militer dalam kehidupan sipil dengan memberi tempat pada militer dalam berbagai sektor publik. Salah satu yang perlu dilihat adalah rencana menempatkan militer dan polisi aktif sebagai PLT kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Penunjukan kepala Binsul Sulawesi Tengah ini saya kira menjadi sinyal untuk menjadi catatan kita bersama supaya ini tidak kemudian melebar ke banyak wilayah lainnya. Nah, persoalannya penunjukan PLT kepala daerah sampai hari ini belum diatur dalam sebuah PP gitu. Jadi ini mengundang kekhawatiran dari masyarakat, itu dikhawatirkan akan nuansanya itu lebih politis, kurang transparan dan akuntabel. Presiden dan Mendagri punya wewenang sangat besar dalam proses penunjukan PLT dan tidak membuka ruang partisipasi publik. Jadi ini adalah 6 catatan dari saya mengenai tadi kaitannya dengan aspek institusi dan proses politik yang berlangsung pada kepolitikan kita di era reformasi ini. Apakah terus atau azan? Apal azannya keras juga. Jadi saya baik, terima kasih. Jadi saya lanjutkan saja. Nah, sekarang melihat pada tadi itu aspek empirik dari apa yang terjadi dalam praktik demokrasi kita, maka kemudian adalah bagaimana cara meningkatkan kualitasnya, langkah-langkah strategis ke depan. Saya melihat ada dua aspek yang bisa kita masuk di dalamnya, itu adalah aspek formal politik dan kedua aspek non-formal politik. Yang pertama aspek formal politik. Saya kira perbaikan desain kelembagaan demokrasi melalui perbaikan regulasi undang-undang yang mengatur mengenai partai politik, pemilu, dan MD3 ini perlu untuk dilihat kembali dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan. Jadi perubahan 4 tahap, perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat mengenai desain sistem ketatanegaraan kita, tentunya termasuk di dalamnya adalah mengenai desain kelembagaan demokrasi
sesuai dengan konstitusi. Jadi ini perlu ada disempurnakan kembali begitu, Pak. Kemudian yang kedua adalah mereformasi sistem demokrasi internal partai politik dari segi nilai, ideologi, rekrutmen, kaderisasi. Saya kira ini sudah seringkali disampaikan juga, termasuk juga sistem pendanaan partai oleh negara. Saya sudah mendengar langsung dari Direktur Politik dan Komunikasi dari Bappenas yang mengatakan bahwa Bappenas sudah selesai sebetulnya membuat semacam skenario begitu mengenai sistem pendanaan partai oleh negara. Nah, tinggal nanti ini kalau sudah oke dari pemerintah, ini akan disampaikan pada DPR, dan ini saya kira nanti akan masuk di dalam revisi mengenai undang-undang partai politik. Saya kira ini penting sekali mengenai pendanaan partai politik untuk supaya kemudian dibiayai oleh negara. Pada waktu saya di LEMKJ MPR, ada Pak Alvan juga waktu itu mengundang Presiden PKS, Pak Imam Sohibul, ya. Waktu itu ya, beliau mengatakan ketika ditanya oleh anggota LEMKJ MPR berapa dibutuhkan satu tahun untuk membiayai partai politik se-PKS. Beliau mengatakan 500 miliar enggak cukup satu tahun gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa tidak mudahnya begitu untuk mengelola sebuah partai politik, ya, apabila itu dilepas begitu ya dan tidak didukung oleh negara. Nah, ini yang menyebabkan kemudian tadi itu ya mengenai dampak negatif yang ditimbulkannya itu. Jadi kalau 500 miliar sampai 1 triliun, kalau katakanlah 10 partai politik hasil pemilu itu di DPR, ya, kan artinya 10 triliun. Ya. Dan bandingkan dengan jumlah APBN kita berapa, ribu triliun. Lalu perlu ada penelitian sebetulnya. Berapa persen dari APBN kita itu yang kemudian hilang gitu akibat dari kasus-kasus yang muncul. Nah, tentu kan harapannya kalau pendanaannya oleh negara, diharapkan kemudian partai akan fokus untuk benar-benar mengelola internal demokrasi partainya gitu, fokus pada kaderisasi, menyiapkan kader-kader bangsa terbaiknya, kemudian nanti dipromosikan gitu untuk menduduki berbagai jabatan publik. Jadi tidak lagi akan diwarnai oleh kader-kader yang katakanlah ya mungkin karbitan begitu ya, atau yang datang dan pergi begitu ya, yang tidak stay begitu ya, oleh karena kemampuan ekonominya. Jadi saya kira ini nanti satu prioritas nih untuk Dewan untuk memprosesnya lebih lanjut. Ya, saya juga melihat mengenai perlunya kita merancang kembali sistem pemilu kita yang mampu untuk meningkatkan kualitas representasi politik, memfasilitasi hadirnya pemerintahan yang stabil. Dan itu sederhana gitu sistem pemilunya. Mudah difahami oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah serta berbiaya rendah. Dan diharapkan juga mampu mengatasi high cost politics tadi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Jadi saya mengusulkan untuk kita melihat kembali sistem pemilu kita. Apakah sistem pemilu kita yang kita gunakan sekarang ini ya proporsional daftar calon terbuka murni, karena penetapan calon terpilih itu adalah berdasarkan popular vote, berdasarkan perolehan suara terbanyak di setiap dapil. Jadi tidak lagi setengah murni. Waktu 2004 masih setengah murni, karena seorang calon yang perolehan suaranya itu tidak mencapai BPP, maka kemudian penetapannya berdasarkan nomor urut partai. Jadi masih ada
kewenangan partai di dalamnya. Sekarang tidak lagi. Jadi benar-benar tadi itu sebagai sebuah industri yang saya bilang tadi itu. Dan ini sudah banyak penelitiannya. Dan saya kira ini penting sekali untuk kita perdalam ini mengenai soal sistem pemilu. Kemudian juga mengenai soal memperkuat sistem perwakilan politik melalui penguatan fungsi legislasi DPD dengan melaksanakan keputusan MK melalui perbaikan Undang-Undang MD3. Sebetulnya MK sudah membuat putusan yang bagus beberapa tahun yang lalu bahwa proses pembahasan sebuah RUU itu melibatkan tripartit. Itu adalah presiden, kemudian DPR, dan DPD. Tentu kalau DPD kan kaitannya dengan persoalan daerah, otonomi daerah, dan sebagainya sudah diatur dalam pasal 22D itu mengenai DPD itu. Sampai hari ini Undang-Undang MD3-nya belum merespons ya putusan dari apa dari MK itu ya. Terakhir itu ada revisi Undang-Undang MD3, tapi revisinya itu adalah menambah jumlah pimpinan MPR waktu itu ya. Bukan merespon putusan MK yang sangat penting ini. Jadi kita memerlukan kehadiran DPD yang kuat supaya mereka bisa menjadi penyeimbang ya. Dan juga untuk memperkuat otonomi daerah, untuk mempercepat kemakmuran daerah gitu. Dengan memberikan kewenangan legislasi yang meskipun tidak setara 100% Pak, tapi sudah setara menurut saya. Apabila putusan MK itu kemudian direspon dan kemudian direvisi melalui Undang-Undang MD3 itu. Mudah-mudahan saja ini Pak Doli mendengar ini nanti bisa menjadi prioritas juga. Sudah dibahas di lembaga pengajian MPR juga kan berkali-kali mengenai soal ini. Ya, saya juga melihat mengenai pemilu ya, ini juga penting. Sebetulnya kami dari kampus sudah merasa gembira ya ketika dari pihak DPR itu sudah mewacanakan waktu itu untuk merevisi Undang-Undang Pemilu gitu ya. Bahkan sudah mengundang kami ya, kalangan kampus, masyarakat sipil untuk memberikan masukan di Komisi 2 waktu itu. Tapi kemudian tidak jadi oleh karena pemerintah tidak sepakat gitu. Padahal itu sudah bagus sekali proses yang berlangsung pada waktu itu. Jadi nggak jadi. Jadi kita 2024 nanti ini akan masih menggunakan undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Persis sama, tidak ada diubah. Padahal sebetulnya kita memerlukan penyempurnaan dari undang-undang pemilu itu. Ya. Salah satunya saya melihat mengenai soal bagaimana menjaga security dari suara para calon ini. Supaya kalau di TPS orang calon dapat suara 100, maka sampai di pusat tabulasi nasional di Jakarta juga tetap 100. Gitu. Nggak berubah jadi 200 atau nggak berubah jadi 50. Nah ini security surat suara ini, mulai dari kotak suara kan. Nah, kotak suara itu tentu kalau masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7, seperti yang kemarin kotak suaranya. Kemudian surat suara saya kira sekarang KPU sudah mendesain surat suara yang lebih sederhana begitu. Tapi itu juga saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya, apakah KPU dibolehkan itu punya kewenangan untuk mengatur desain surat suara gitu ya. Seperti yang kemarin dipresentasikan di KPU saya hadir atau karena tidak diatur dalam undang-undang atau bagaimana. Tapi saya kira kita memerlukan itu karena akan memudahkan pemilih dan akan menghemat biaya pemilu. Nah, security suara. Jadi security security surat suara, kemudian security suara, hasil penghitungan suara. Kalau di dalam undang-undang pilkada itu sudah ada ketentuannya sebetulnya.
menggunakan bisa menggunakan apa namanya teknologi informasi gitu. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kan tidak ada. Padahal ini kebutuhan yang saya kira sudah jadi kebutuhan kita bersama. Penghitungan sistem penghitungan suara menggunakan teknologi informasi. Bukan e-voting. Kami tidak mengusulkan e-voting. Bukan juga e-counting. Kayak Filipina kan e-counting. Mereka mengatakan e-voting, tapi saya lihat sendiri itu bukan e-voting, itu e-counting Filipina. Jadi karena masih menggabungkan yang manual di dalam menandai surat-surat masuk ke mesin itu dalam waktu 7-8 jam hasilnya sudah bisa diketahui itu Filipina. Nah, kalau kita kan 30 hari baru tahu hasilnya. Lama sekali. 30 hari, pemilu hari ini baru 30 hari. Lembaga survei sudah mempublish quick count itu. Ya kan, dalam waktu berapa jam saja sudah. Nah, saya kira ini mesti menjadi catatan kita bersama bagaimana caranya agar security surat suara dan security hasil penghitungan suara real di TPS. Yang paling real itu di TPS. Itu para observer internasional yang datang ke Indonesia untuk melihat pemilu kita, mereka mengatakan ini adalah pemilu yang paling demokratis, maksud mereka. Paling demokratis melihat penghitungan suara di TPS. Karena benar-benar transparan dan akuntabel disaksikan oleh masyarakat gitu ya. Ya, kalau di Pulau Nias kan yang nyoblosin petugas. Waktu saya di DKPP kan ada itu laporan dan ada videonya. Jadi pemilih kita disuruh baris gitu ya. Kemudian dihitung jumlahnya, surat suaranya diambil oleh petugas, mereka nyoblosin gitu. Dan tepuk tangan pemilihnya melihat itu. Jadi memang ini kita masih memerlukan ini edukasi politik, pendidikan politik, pendidikan demokrasi. Untuk masyarakat ini adalah satu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Saya sebetulnya optimis dengan generasi milenials dan generasi Z ya. Sebab kalau milenials itu kan yang lahir antara 80 sampai 2000-an ya, 2000 ya. Yang sekarang akan mulai makin banyak, akan makin semakin banyak mereka akan menjadi pemimpin kan. Ini juga yang sekolah kepemimpinan politik bangsa ini kan juga dari milenials. Banyakan kan, jadi bagus sekali. Jadi saya optimis. Karena yang milenials ini saya lihat punya nilai-nilai yang lebih kosmopolitan, ya lebih terbuka, ya lebih setara melihat orang, ya tidak mereka tidak punya sekat-sekat lagi. Saya lihat ini sesuatu yang bagus yang harus dipertahankan ke depan ya untuk menjaga keutuhan negara kita. Jadi kalau merebak yang namanya populisme, politik identitas, ya kan 2014. 2019 menguat ya mungkin akan muncul juga di 2024 sebab memang segi praktek politik itu paling mudah untuk meraih dukungan melalui pendekatan populisme dan politik identitas itu paling mudah gitu ya. Tapi saya yakin kalau makin banyak ini yang millennials ini ya dan Z nanti mulai lagi, Z nanti setelah 2024 saya kira keadaan kita akan menjadi jauh lebih baik. Jadi itu catatan saya. Nah, itu masih banyak ya. Itu termasuk juga memperbaiki kualitas regulasi pemilihan kepala daerah ini ya. Pro kontra ini antara mau tetap dengan seperti sekarang langsung atau mau diubah tidak langsung atau asimetris ya. Itu kan ada hitungan-hitungannya. Nah, ini juga perlu juga ke depan ini mau seperti apa mengenai pemilihan kepala daerah langsung gitu ya. Meskipun pada satu sisi ini bagus karena rakyat kita punya akses langsung untuk memilih pemimpinnya. Gitu kan? Tapi pada pihak lain juga dampak negatif yang ditimbulkannya. Nah, ini bagaimana? Apakah cukup dengan merevisi pasal-pasalnya misalnya ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi paslon di pilkada begitu ya, itu ketentuan persyaratan itu mungkin diturunkan begitu, juga untuk independen dimudahkan atau
ini perlu didalami oleh kita lebih lanjut. Nah, yang kedua ini mengenai aspek nonformal politik. Ini saya tadi yang saya katakan adalah pentingnya kita membangun budaya politik baru, the civic culture ini ya, supaya nilai-nilai demokrasi menjadi habit of the heart, ini Tocqueville ini mengatakan gitu ya, dan menjadi dasar perilaku elit dan masyarakat kita. Dan ini tugas dari Akbar Tanjung Institute ini melalui sekolah politik, sekolah kepemimpinan politik bangsa ini, untuk bagaimana ini supaya kemudian terbangun budaya politik baru yang lebih demokratis dari para alumni dari sekolah ini. Nah, penguatan pendidikan demokrasi untuk meningkatkan kesadaran sipil sehingga masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan penyeimbang, ya, menjadi counterbalance berhadapan dengan kekuatan kuasaan negara. Dan juga pentingnya membangun pers yang bebas dan tidak berpihak, ya, sehingga juga dapat secara bersama melakukan mendidik masyarakat dan turut serta meningkatkan kapasitas pengawasan dari publik. Dan ini saya mengacu pada Lipset tahun 60 dari bukunya Political Man itu, Lipset mengatakan bahwa demokrasi itu efektif dalam masyarakat yang sosial ekonominya baik dan sosial pendidikannya baik. Jadi kemiskinan itu tidak kondusif untuk demokrasi, begitu dikatakan. Jadi ini penting sekali saya kira, bagaimana supaya dapat muncul kebijakan depan ekonomi, yaitu supaya dapat dilakukan semacam redistribusi aset, jadi kebijakan afirmasi untuk mengatasi masalah kesenjangan dan kemiskinan yang makin timpang saya kira kalau melihat dari Gini koefisien itu kan makin lebar kesenjangannya, dan ini tidak akan mendukung ya upaya kita untuk mewujudkan tadi itu peningkatan kualitas dari sistem demokrasi kita. Jadi mungkin dari saya demikian. Itu ada daftar kepustakaannya di belakang. Saya menempatkan buku dari Adinda Alvan Alfian, Demokrasi Digital, Manusia, Teknologi, dan Kontestasi. Ini adalah saya baca bukunya, itu nggak berhenti saya baca, luar biasa ini. Dari Alvan ya, ini semua ibu bapak sekalian harus baca, terutama yang menjadi ikut sekolah ini ya, ini harus baca bukunya sampai habis ya, dari awal sampai akhir. Ini adalah buku penting karena ini adalah fenomena terkini yang dihadapi oleh kita. Tadi itu yang revolusi digital ya, kemudian disrupsi politik dan seterusnya itu. Nah, dan buku-buku lainnya. Saya kira demikian. Saya tadi lupa untuk menyapa yang saya hormati para senior di sini hadir, Prof. Bomer, kemudian Pak Baharudin Aritonang, Pak Rambe, senior, para senior, Bang Ambong, Prof. Arifin, ya, saya nggak lupa wajahnya Prof. Arifin. Tadi juga ada Pak Firdaus Sam tadi ya, juga ada tadi di situ. Dan Sultan Tidore dari DPD, sudah ada di sini. Siapa lagi tuh? Prof. Rusadi. Pak Rusadi, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, Prof. Sudah lama tidak jumpa sejak 2007 ya, Prof. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, sehat selalu. Dan juga Adinda Dodi tadi saya juga, Doli tadi saya belum sapa. Demikian, mohon maaf. Ada mitra saya di MUI, Pak Rahmat Hidayat tadi yang bacakan doa, karena kebetulan kami sama-sama di MUI juga. Itu adalah bagian dari saya untuk menjaga keseimbangan dunia dan setelah dunia nanti begitu, supaya seimbang lah begitu. Pak Pataniari, apa kabar Pak Pataniari, juga ini senior saya ini.
sama-sama di MPR dulu dan di LEMKJ MPR. Terima kasih semua yang telah mendengarkan kuliah umum yang sederhana ini ya, catatan kritis dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Valina. Bapak Ibu yang hadir secara offline dan online, selain Prof. Rusadi tadi di layar juga ada beberapa alumni SKPB angkatan pertama sampai dengan angkatan ke-10 ya, ada mengikuti secara online, dan di offline ini ada siswa-siswi SKPB angkatan ke-11 yang akan dimulai pada hari ini perkuliahannya. Nah, tadi saya lihat sekilas dari angkatan SKPB angkatan pertama sampai dengan 10 itu ada yang sekarang berada di Aceh sampai dengan di Maluku Utara. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada alumni SKPB yang ada di online untuk bisa bertanya kepada Prof. Valina yang nanti mendapat kesempatan akan mendapatkan kenang-kenangan 17 tahun Akbar Tanjung Institute. Ya, sudah ada ternyata yang raise hand dari Sulawesi, mana Sulawesi Tengah ya, Laude Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara? Kendari. Oke. Kepada izin Pak. Saudara Laude Hairun, saya persilakan pertanyaannya singkat, tepat. Oke Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih banyak buat semuanya, buat Pak Akbar dan pengurus AT Institute. Mungkin saya juga tidak bisa sapa satu persatu karena waktu yang disediakan juga singkat. Pada dasarnya, semua materi yang diberikan oleh Profesor Dr. Valina Singka Subekti MSc cukup padat dan jelas. Dan kalau saya bilang Pak mau bertanya apa, sudah ada jawabannya. Karena ketika tampilan dari semua materi Ibu, ada semacam solusinya yang Ibu hadirkan di akhir materi tadi. Sehingga kalau saya mau bertanya, saya bingung mau bertanya dari mana. Cuman harapan saya Bu, orang-orang seperti Ibu diperbanyak di negeri ini. Kemudian kedua, kalau bisa apa yang menjadi saran, masukan dan pikiran-pikiran dari Ibu, mudah-mudahan mereka yang punya kuasa untuk di negeri ini bisa mendengar, melakukan dan bisa mengimplementasikan negeri ini sehingga demokrasi yang ada di negeri ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Laude, bagi peserta SKPB angkatan ke-11, saya persilakan satu orang. Nah, ini ada tiga putri, saya ambil yang tengah. Nah, sebutkan nama dan asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riris Rifki Alfitria, saya dari Purwakarta. Ulangin namanya, jangan cepat-cepat. Riris Rifki Alfitria, dipanggil Riris, saya dari Purwakarta. Sebelum ke pertanyaan, saya mau menyinggung yang tadi terkait masalah kebebasan sipil ya, Profesor. Sebelumnya saya pernah mengalami diserang buzzer, seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan saya di sini ada tiga. Yang pertama, terkait yang sedang ramai di media sosial tentang naiknya tarif Candi Borobudur, seperti itu. Apakah itu mengganggu kestabilan demokrasi atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dari perpustakaan AT Institute, terus melihat majalah Tempo bahwa
di situ tingkat korupsi itu setiap tahun selalu menaik gitu. Naik aja terus, kalau nggak naik ya stuck, kalau nggak naik gitu. Jadi nggak ada yang turun tapi naik terus gitu. Dan bebenah dari awalnya itu harus dari mana, seperti itu. Kan tadi udah ada solusi, cuman yang langkah utama bangetnya yang harus dibenah itu dari mana. Terus yang ketiga, tadi kan yang mengenai peran sipil militer, kenapa di Indonesia itu nggak ada wajib militer seperti Korea Utara kalau nggak Thailand, seperti itu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya langsung aja ke Prof. Valina. Ini ada, kalau tadi dari Sulawesi Tenggara itu dukungan buat apa yang Prof. sampaikan tadi, ada dua ya, untuk meningkatkan kualitas demokrasi mengenai aspek formal politik dan aspek non-formal politik. Nah ini ada pertanyaan yang dari siswa SKPB Angkatan 11, mengenai apakah dengan kenaikan tarif-tarif sekarang ini akan mengganggu demokrasi Indonesia. Kemudian bagaimana caranya kita berbenah dari persoalan korupsi yang ada di Indonesia. Kemudian apakah bisa di Indonesia diberlakukan wajib militer untuk menjadikan satu peningkatan kualitas dari demokrasi Indonesia. Silakan Prof. Iya, bagus ya pertanyaannya dari Fitriah tadi. Siapa? Fitriah? Riris. Oh ya, Riris. Maaf. Ya. Naik ya, itu ya. Saya juga baru dengar. Naik itu. 150.000. Oh ya? Ya, ya itu menarik itu ya sebetulnya ya. Mengapa naik begitu ya biaya untuk terakhir saya mungkin ke Borobudur 20 tahun yang lalu mungkin ya. Itu kayaknya masih gratis waktu itu tuh, murah sekali masuknya. Mungkin ada kaitannya dengan upaya untuk apa biaya maintenance-nya itu kan memang itu tidak murah begitu ya. Jadi mungkin kenaikan tarif itu kaitannya dengan upaya untuk mobilisasi dana dari masyarakat untuk maintenance dari Borobudur itu gitu ya. Apakah berpengaruh terhadap demokrasi? Nah, ini PR ya. Jadi nanti ini jadi topik diskusi ya di angkatan ini ya, sekolah kepemimpinan politik bangsa ini, apakah soalnya adalah tadi apakah kenaikan tarif Borobudur itu akan berdampak ya pada demokrasi Indonesia. PR ya, nanti diskusi bersama. Dan yang kedua tadi korupsi. Nah, ini memang persoalan yang tidak mudah ya, bisa pendekatannya pendekatan untuk mengatasinya pendekatan kultural, pendekatan agama ya, pendekatan struktural gitu ya. Saya kira ini perlu bersinergi bersama ini dari semua pintu. Tapi memang kalau apa pendidikan dini ya itu untuk anak-anak kita itu memang perlu penting ya untuk menanamkan mengenai nilai-nilai kejujuran itu dari rumah ya ditanamkannya ya. Jadi harus ada koherensi antara nilai-nilai yang ditanamkan di rumah dan nanti di sekolah. Harus kuat, karena nanti ketika keluar dari wilayah rumah dan sekolah itu akan berhadapan ya dengan empirik. Nah, disitulah yang namanya akhlakul karimah itu ya, kalau dalam agama kita itu kan satu proses. Nggak bisa tumbuh seketika. Jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah begitu ya. Dan juga strukturalnya itu regulasi yang kuat gitu ya untuk mengatur supaya bagaimana korupsi itu kalau tadi yang saya sampaikan kalau dari perspektif
demokrasi kan regulasi, salah satu akarnya itu adalah regulasi mengenai pemilu. Ya, sistem pemilu itu menjadi pintu masuk juga. Begitu ya, melihat pada kes-kes yang muncul. Ya, seperti itu. Dan penguatan masyarakat sipil, saya kira di daerah itu dalam proses penyusunan apa namanya? APBD ya. Itu bagaimana pelibatan masyarakat dari bawah untuk turut serta dalam proses penyusunan anggaran APBD itu ya. Kemudian pengalokasiannya ya kan. Kemudian pengawasan dari masyarakat sipil di daerah terhadap alokasi anggaran terutama untuk proyek-proyek pengadaan infrastruktur di daerah. Karena kalau mengacu pada temuan di KPK itu kan selalu itu proyek-proyek pengadaan infrastruktur di daerah. Nah, itu kaitannya dengan pengawasan dari masyarakat sipil. Yang terakhir apa tadi? Ya, itu juga nanti dijawab ya oleh sekolah ini, sekolah RT Institute ini ya. Bagus ini, apakah diperlukan gitu pendidikan militer tadi untuk melatih kedisiplinan gitu, melatih kejujuran ya, melatih bela bangsa kan gitu ya. Itu Korea Selatan pada wajib militer untuk pemuda dan mahasiswa. Jadi ini nanti silakan untuk dibahas ya di sekolah ini. Demikian saya kira, terima kasih. Terima kasih Prof. Valina Singka. Mari sama-sama kita berikan aplaus kepada Prof. Valina Singka. Sungguh sangat menarik apa yang disampaikan Prof. Valina Singka pada hari ini. Dan kita juga berharap nanti barangkali dengan kepala sekolah nanti juga akan bisa membahas apa yang disampaikan oleh Prof. Valina dengan dua aspek yang Prof. Valina berikan ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembahasan dalam SKPB angkatan ke-11 ya, yang dimana nanti para dosen-dosennya juga adalah para pakar, para praktisi langsung yang membidangi. Apalagi tadi Riris juga sempat berbicara mengenai persoalan tarif ya, nanti ketika sekolah juga akan berhadapan dengan Prof. Didik ya, yang akan membahas itu semuanya. Dan persoalan wajib militer juga nanti akan bisa dibahas dengan Prof. Salim Said ya, ya, yang kemudian juga banyak pengajar-pengajar yang betul-betul sangat mumpuni ya, mumpuni untuk memberikan tambahan pengetahuan buat kita. Terima kasih sekali lagi Prof. Valina Singka, dan terima kasih saya ucapkan kepada semuanya, dan saya mohon maaf. Saya Budi Pulungan undur diri sebagai moderator, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bang Agus sebagai aku MC. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yunda, Profesor Valina Singka, dan Saudara Budi Pulungan. Saya mohon untuk Prof. Valina dan Mas Budi untuk berdiri, dan akan diserahkan sertifikat ini Bang oleh Bang Akbar, didampingi oleh Mas Puji dan Kepala Sekolah Akbar Tanjung Institute Dr. Alvan Alfian. Ya. Ada kaos milenial ini 17 tahun Akbar Tanjung Institute ya. Dan setelah ini acara dengan sambutan Bang Akbar penutup sekaligus membuka sekolah dan politik bangsa angkatan ke-11. Baik, terima kasih Bang Akbar, dan ini ada kaos ya. Kalau jalan bersama.
Terima kasih atas hadirannya. Dengan demikian, oh, foto bersama, baik-baik. Mungkin sekaligus untuk para senior, ya, mohon maaf. Untuk sekaligus membuka aja. Habis ini nanti Bang Akbar dan Mas Alvan ya, untuk langsung menyatakan SKPB di... Oh, aku tunggu ya? Mantap, mantap. Nanti saya begini, Pak, ya. Ini alumni mana ini ya? Pamit. Alhamdulillah, terima kasih Bang atas potretnya, dan saya persilakan untuk duduk. Dan penutup diakhiri dengan pernyataan Mas Alvan dan Bang Akbar bahwa SKPB Angkatan 11 dimulai. Terima kasih ya. Prof. Valina dan Bos Budi, silakan duduk. Langsung saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian pada momentum 17 tahun Akbar Tanjung Institut ini diumumkan untuk apa sekolah kepemimpinan politik bangsa, kita mulai minggu depan. Jadi minggu depan hari Rabu itu sudah siap pemateri itu Profesor Magni Susino. Magni Susino itu akan memulai kuliah perdana di sekolah kepemimpinan politik bangsa. Nah, sekaligus di sini sudah ada beberapa peserta dan peserta lainnya secara online, Bang. Itu mohon berkenan Bang Akbar membuka secara resmi pelaksanaan sekolah kepemimpinan politik bangsa yang akan dimulai Rabu depan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, adanya lembaga ATA Institute ini memang tidak lain dimaksudkan untuk memberikan suatu pendidikan politik khususnya kepada para peserta, dengan harapan mereka-mereka yang mengikuti pendidikan politik betul-betul akan menjadi pedoman bagi kita untuk lahirnya tokoh-tokoh baru yang akan memperkuat kehidupan demokrasi di tanah air kita. Demokrasi sebagai satu sistem dan menjadi satu tekad kita agar betul-betul kita tingkatkan kualitas demokrasinya, dan juga masyarakat kita pun semakin memahami betul-betul betapa pentingnya demokrasi dalam satu negara dan satu bangsa. Itu yang akan kami lakukan melalui ATA Institute ini, dan dengan adanya pendidikan atau hari atau dengan adanya angkatan yang terakhir ini, angkatan ke-11, insya Allah akan semakin meningkat peningkatan kualitas demokrasi di tanah air, dan juga akan semakin banyak pula tokoh-tokoh baru di Indonesia yang semakin concern terhadap pentingnya adanya peningkatan dalam kehidupan kita, peningkatan kualitas demokrasi. Saya kira cukup sekali. Dalam kaitan dengan apa yang kita ikuti pada hari ini, dan juga tadi kita diskusi juga sangat mendalam, dan juga tadi auto yang antusias dari
pada saudara-saudara juga begitu tinggi. Dan atas dasar itu, bahkan saya sebagai pendiri daripada institut ini, dengan ini mengatakan secara resmi bahwa pendidikan politik, sekolah kepemimpinan politik bangsa, angkatan ke-11, akan segera kita mulai, dan untuk itu secara resmi saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Mas Alvan dan Bang Akbar. Dengan demikian, kita akhiri rangkaian 17 tahun Akbar Tanjung Institut, Kuliah Umum Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia. Terima kasih kepada Prof. Valina Singka dan juga kepada para senior, Profesor Valina dan juga Bang Tonang, kemudian Bang Ambong, kemudian Bang Rambe, ya. Kemudian juga Prof. Anwar Arifin, Bang Rahmat, dan tentunya Profesor kita, Excellency, Duta Besar, Bapak kita, ya Pak Bomer, ya, terima kasih karena kita tunggu kesempatan berikutnya. Dengan demikian kita akhiri dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih, selamat beristirahat, terima kasih atas kehadiran sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bart.